Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat FSA yang hebat dan kami banggakan. Semoga Allah senantiasa memberikan kita nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan nikmat iman dan Islam selalu ada dalam diri kita dan keluarga besar FSA pada umum. Sahabat FSA yang hebat dan kami banggakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sekarang kita sudah berada di bulan suci Ramadan. Ramadan diartikan dengan kata membakar. Apa yang dibakar itu adalah dosa-dosa para hamba Allah yang telah dilakukannya, baik sengaja maupun tidak sengaja. Karena itu Allah siapkan bulan suci Ramadan ini agar para hamba-Nya itu kembali kepada fitrahnya, melakukan ibadah-ibadah dan segera menuju ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada bulan suci Ramadan ini kita kuatkan dua hal terkait sisi-sisi kita sebagai manusia, yaitu yang pertama adalah sisi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sisi kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial. Jelas bahwa sebagai hamba Allah ini kita banyak khata wa nisyan, salah dan lupa. Karena itulah bulan Ramadan ini waktunya kita memperbanyak ibadah dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Ali Imran ayat 133, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ini adalah konsep bagaimana kita mesti memperkuat hablum minallah di bulan Ramadan ini, yaitu segeralah kita meminta ampunan atau menuju ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pintu surga yang luasnya, karena surga itu yang luasnya seperti langit dan bumi untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi jelas di sini bagaimana di bulan suci Ramadan ini kita sebagai hamba Allah akan melakukan ibadah-ibadah melebihi di bulan-bulan lainnya, karena ini adalah syahrul maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perbanyak membaca Al-Qur'an, salat sunnah, baik qiyamul lail maupun salat sunnah lainnya, berzikir dan lain sebagainya, dalam rangka apa? Taqarrub ila Allah, mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimensi kita yang kedua adalah bahwa manusia sebagai makhluk sosial yang sering berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Karena itulah Ali Imran tadi melanjutkan dengan alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra wal-kazimina al-ghayz wal-afina 'anin-nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dalam dimensi bulan Ramadan ini paling tepat bahwa sebagai manusia kita mesti membantu saudara-saudara kita yang lainnya dengan memperbanyak infak, sedekah maupun zakat dan lain sebagainya. Sebagai bagian daripada ta'awun, konsep tolong-menolong antar sesama manusia. Begitu juga dianjurkan pada bulan Ramadan ini kita menyempitkan, mengurangi, bahkan memanage emosi kita. Walka jimina gois, amarah di manage, jangan sampai sedikit-sedikit jadi pemarah, sedikit-sedikit jadi pemarah, nanti darah menjadi naik gitu. Karena itulah pada bulan suci Ramadan ini hubungan kita sesama manusia itu harus dijaga betul tingkat emosionalnya, baik di rumah, di kantor maupun dalam pergaulan di masyarakat. Dan yang jelas agar hati kita lapang, orang lapang dengan diri kita, konsep pemaafan dan saling memaafkan bisa juga kita lakukan. Karena ini sesuai dengan tuntunan Quran, agar
orang yang hatinya gerundel, kesal sama orang karena orang itu bersalah dengan dirinya, atau sebaliknya dia kesal sama orang lain, itu membuat hati terasa sempit. Bagaimana agar memperluas hati tersebut? Konsep wal'afina 'aninnas kita mesti jalankan. Memaafkan sesama manusia, baik diri kita yang bersalah atau orang lain yang bersalah. Jelas kalimat ini ditutup dengan wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah suka terhadap orang-orang yang ihsan, yang melakukan kebaikan-kebaikan. Kenapa? Karena Allah senang, manusia juga pasti senang. Mudah-mudahan dengan dua konsep yang bisa kita jalankan pada bulan suci Ramadan ini, terjadi keseimbangan hidup kita di dunia ini. Sehingga doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, bahwa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mempunyai kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahagia dunia, bahagia akhirat dengan memperkuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Khalik, juga memperkuat muamalah sesama manusia sebagai makhluk sosial. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.